Jadi kita akan ibu namanya tidak. Sayang sekali Bapak Ibu sampai di sini tidak dapat cerita tentang barang itu, pesan dan tempatnya. Kalau Bapak Ibu sudah pulang lagi ke Indonesia, bawa banyak cerita tentang sejarah buku kodok. Pasti anak-anak butuh kedatangan banyak mereka. Namanya? Catherine. Yang pertama Kiop, yang kedua Catherine. Tingginya 137 Bapak Ibu. Tingginya masing-masing sisi 220. Nanti kita akan stop di depan beramita yang pertama. Terus kita akan lanjut untuk yang tiga beramita. Yang pertama punya Raja Kiop. Yang kedua punya anaknya Raja Catherine. Kita akan lihat yang ketiga Bapak Ibu, punya anak Raja Catherine dan cucu anak Kiop. Jadi tiga raja Bapak Ibu punya punya tiga beramid dari satu keluarga. Keluarga nomor 4 di dalam sejarah Mesir Kuno. Kiops, Kefren, yang ketiga paling kecil namanya Menkarios. Namanya apa? Menkarios. Ya, 66 meter paling kecil. Dari sini kita tidak bisa lihat yang ketiga, tapi nanti kita akan pergi ke daerah namanya Panorama. Dari situ kita bisa lihat tiga-tiganya. Kita ada di Giza. Ini ada piramid. Kita jalan menuju ke Giza. Ini bersama tur di suasana kotanya. Ini ada Pak Nixon. Maaf ya. Ini ada Om Ignatius ya. Ini ada Giza, the Pyramid of Giza. Kita mau masuk ke sana. Kita mendapatkan tiket di situ. Kita dapat tiket dari sini. Ini ada tiket. Kita akan masuk. Masuk ke dalam sana. Nah, kita ke Giza. Kita jalan. Aku pakai kacamata, jadi ngeliat itu nggak bebas. Kita jalan di lah dari tiket Giza. Kamu ke Giza. Ini suasana di kotanya. Nyaman. Bawa kacamata ini. Panas sekali di sini. Oh, ada angin ya. Ada angin. Lumayan ada angin, jadi agak sejuk. Nah ini. Ini sekarang ada di Giza. Kita lihat kita ada dua piramid. Ini bersama teman-teman kita lihat situasinya di Giza. Kita akan jalan ke sana. Kita bisa melihat selamanya ke sana. Di Mesir. Ini adalah kota Giza. Tuh, ada Mas Aris, halo Mas Aris. Halo. Nah, sampai juga nih. Sampai di mana ini? Di kota Mesir, kota Giza. Giza yang ada bangunan piramidnya di belakang sana. Kemudian kita lihat putar. Dan di belakang ini adalah kota Giza. Keren pemandangannya siang ini.
Okay. Lihat kota Giza. Di atas rupanya piramid itu ada di atas gunung. Di atas gunung yang ini akan lihat tiga-tiganya ini di Giza juga tempatnya. Ini bagus sekali karena tiga piramid tampak dari jauh. Oke. Kita mau pulang meninggalkan ini. Oke.